Hai guys, ketemu lagi sama Seri Mojayono di Etnik Indonesia. Ini sama Mas Eri di sana. Saya lagi di daerah Batu. Tadi dari pameran keris. Dan di tengah-tengah pameran keris tadi saya ada ketemu dengan salah satu orang namanya Gus. Dan beliau mengajak saya ke datang ke tempat seperti padepokannya ya. Padepokan Padangiati. Namanya Padepokan Padangiati. Gus, bisa nggak Gus sebelum kita masuk lebih dalam, ya. Mungkin teman-teman yang nonton ini pengen tahu Gus, ini apa sih Gus, tempat apa sih Gus? Baik, assalamualaikum. Salam santun rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam. Baik, bertemu dengan saya Gus Kirno. Gus Kirno. Batu, ya, kota wisata Batu. Saat ini saudara teman-temanku semuanya, ini adalah Padepokan Zikir Wengi Padangiati. Nah, di mana Padangiati itu adalah kita sirih di hati, ya? Menembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jauh kan kita saya akan jelaskan, ya. Itu tempatnya ada di sana. Kita akan, ini adalah pintu gerbangnya. Ini pintu gerbangnya guys. Jadi kita di sini ini kayak ada kayu besar banget di belakang saya. Nah, saya percaya hidup ini ada takdir ya, Gus. Iya, betul. Dan takdir. Kita ketemu hari ini pasti ada takdirnya. Iya. Dan jadi kalau Allah itu mungguhe wong Islam, ya. Allah kalau tidak sengaja mempertemukan kita, tidak mungkin, kita pasti ada ini ya. Jadi pasti ada hikmatnya kita. Iya, ada hikmatnya. Kita ke sini kita mau belajar, guys. Iya. Belajar dari satu sama lain. Dan saya percaya teman-teman juga pasti ada sesuatu yang bisa belajar ya, Gus ya. Eh Gus, kita masuk Gus. Baik, baik, baik. Mantap, mantap. Baik, ini ada tumbuhan namanya bambu, ya. Bambu itu bahasa Indonesianya, tapi bahasa Jawanya itu adalah deling. Deling mempunyai filosofi kandelno anggenmu iling marang gustimu. Marang gustimu kandelno anggenmu iling marang gustimu. Mungkin tiang Islam ngoten niku anggenmu iling marang Allahu Ta'ala. Ini maksudnya deling itu deling itu ya. Filosofinya guys. Gus, ini siapa ini Gus? Ini adalah kakek saya, ya. Mbah Tris. Mbah Tris ya. Jadi Mbah Tris yang dulunya asalnya dari Ponorogo itu mendirikan salah satu tempat di mana kita menembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita nyuiji manunggaling rasa sejati, sejatining rasa. Innallaha ma'ana, mudah-mudahan Allah selalu bersama saya, bersama kita semuanya. Amin, amin. Wah, tempat ini asri banget nih Gus ya. Nah, ini saya tepat berada di gerbang, gerbang pintu masuknya. Nah, ada acara, acara syukuran. Kebetulan guys, ini pas kita bertempatan ada acara di sini. Ya Allah Gusti kaula sawan bara nyuwun pitungan mugi sedaya para jamaah kakung putra kanjeng pun manungan nyawi cicu meneng lawan istiqomah dan sapinaringan tambah ilmu ingkang manfaat tidak menoto keluarga noto umat dan tansah pikantu tambah rezeki ingkang kata tur halal dan barokah hingga mesangu ibadah sawan dateng Mekah sawan dateng Madinah. Ya Allah Gusti kaula sawan bara nyuwun pitungan mugi sedaya para cemengkang dan sama nukatnya bici cuman nenglawan istiqomah ingkang kakuan putra lan putri anak putu
lumantu keluargane sedaya pinaringono ingkang soleh so ingkang salihah lan mugi rumah tangga kaula sarumah tangga dipun para jamaah dipuntetaken rumah tangga ingkang tentrem ayem sakinah mawaddah warahmah dipun tebihaken saking panggoda saking lindu ya Allah Gusti kaula sowan barak nyuwun pitulungan ingkang dereng kagungan jodho mugi awon tansah jembaraken jodhone ingkang soleh so ingkang solikah. Oke guys, kita tadi tadi itu acara apa ya Mas ya? Itu istighosah rutin, istighoma, istighosah. Ya. Jadi ya. Dibuat setiap hari tertentu atau setiap hari? Jumat Pahing. Pas hari ini. Bukan. Ini hari Sabtu ya. Ada ritual khusus di mana salah satu tamu itu syukuran tentang hari jadinya, hari kelahirannya, hari kayak ulang tahunnya gitu. Ya. Oke. Nah sekarang ini kita lagi diajak sama Mbak Sutrisno. Mbak Tris, Mbak Tris ya, kakek dari Gus Kirno. Iya. Ya. Tadi nggak diambil dulu ini. Ya nanti ayo kita ngobrol dulu Mas. Ya. Misi ya Mas. Wah, aduh tempatnya luar biasa ini. Saya permisi dulu ini ya. Pakai celana pendek aja. Enggak sopan ini. Enggak sopan. Soalnya enggak ada rencana nih, Pak. Enggak, ya, Bapak. Mintain lagi sekali. Iya. Iya. Pak, ambil, Pak. Iya. Mbak mau tanya-tanya dulu nih, boleh ya? Apa? Sedikit-sedikit lah cerita tentang sejarahnya nih. Sejarah Padepokan. Iya. Yeah. Bagaimana nih sejarahnya nih, Ma? Sejarah Padepokan. Kronologinya. Iya, sejarahnya terus apa kenapa kok dibuat Padepokan seperti ini? Iya. Yeah. Saya dulu kan mantan preman. Oh iya. Yeah. Mantan preman, ini kronologi awal. Iya, yeah, iya. Yeah. Saya tuh enggak pernah mondok, enggak pernah meguru, ya. Saya waktu itu sudah putus asa, saya sudah di TO. Kalau saya pulang ke kota, pasti mati. Akhirnya saya mau bunuh diri, cerita awal. Mau bunuh diri, terus ada orang sepuh itu dibilangi, saya diajak. Diajak, gak oleh ngono cara Jawa nih. Gak boleh ngono, kue umur gak melok duwe. Umur tak singgawi kowe iku tak Gusti Allah. Kabeh ana jalan keluare. Nah terus pundi yang jalan keluare? Jalan keluare iku PR. PR itu kan pekerjaan rumah. Ibarat anak sekolah, tapi lah saya ndak sekolah. Terus saya suruh ngerjai PR ini. Saya pulang. Terus saya pulang kembali lagi ke Eyang tadi. Terus saya diberikan ijazah. Ngerti ijazah ya,
Ijazah itu istilahnya tuntunan ilmu. Yeah. Diberikan tuntunan ilmu, ini amalkan, kamu selama 21 hari tidak boleh makan apa-apa, hanya cukup dengan minum air 7 botol aqua kecil-kecil itu. Begitu saya lakukan selama 21 hari, saya tidak makan apa-apa, hanya minum air tok itu, saya diberikan, dipocongi dengan alam gaib, diwecang dengan ilmu, sampai bisa mendirikan dadi dukun. Dadi dukun, wame dukun itu saya tuh, luar itu, biasa. Itu tahun berapa itu, Mbah? Tahun sekitar tahun 90-an mungkin. 90-an ya? Ya, 91, 90. Ya itu, habis itu saya kok dukun cuma gitu-gitu tok ae. Saya ngumpulkan salah satunya jamaah, saya ajak bermandi malam, berzikir, akhirnya menjadikan suatu, enggak punya apa-apa, saya enggak punya relasi ke aparat kok. Walaupun sampai begini, saya langsung kembali ke Yang Semar di Arjuna. Itu saya wis mulya ngger, kowe enggak yo gubuk-gubuk elek-elekan. Langsung kita ya pakai ya bambu gubuk itu segini-gini. Saya duduki kira-kira orang sekitar 40-an mau rubuh. Akhirnya lama-lama-lama terus sampai menjadikan ini, terus disuruh lek ono wong loro tambang ono limang perkara, tombo ati ono lima perkara. Salah satunya dikir malam. Nah, akhirnya tiap malam kita berdikir ini. Berdikir, alhamdulillah lama-lama dengan relasi-relasi kita punya inovasi ke depan ini tanpa kita minta sumbangan sama pemerintah, akhirnya mendirikan satu padepokan ini untuk penggemblengan saya mati-mati, karena saya harus bisa memberikan contoh pada anak-anak saya, dan siapa yang mau saya kasihkan semua ilmunya. Oke. Gitu. Jadi ini bukan agama baru atau apa, bukan? Bukan. Jadi lebih ke arah spiritual, supaya spiritual, orang spiritual, lebih dekat kepada sang pencipta gitu ya? Iya, gitu aja. Saya ke Mekah ya sudah 2 kali. Iya. Tapi saya tidak mau menunjukkan ke Mekahnya, saya tuh hanya saya punya apa ya naluri dengan pejangan saya, dengan eyang-eyang saya itu, kowe ojo dadi tamu, kowe kudu dadi tuan rumah. Karena tanah Jawa ini tanah sakral. Iya, tuan rumah. Nah, gitu. Tuan rumah. Jadi kita ya tuan rumah apa? Sudah memiliki tatanan dengan filsafat leperluhur. Iya. Nah, itu saya kerjakan. Nah, wirid-wirid ini untuk kombinasi aja. Iya. Untuk pelengkap biar enggak ada fitnah. Iya. Ya alhamdulillah ini sudah resmi, sudah ada Menkumham, enggak sekedar abal-abal, sudah disurvei dengan apa yang diamalkan, diwejangkan pada orang-orang. Oke. Gitu. Jadi sekarang berapa anggota jemaatnya? Kurang lebih 130 lebih lah. 130 orang? Iya, ya, kurang lebih. Di daerah Batu ini ya? Enggak ya, Pasuruan ada. Di Kediri ada, okay. Di Batu, ini Batu pusatnya. Oke. Okay. Mbak, sekarang kan banyak generasi muda ini udah mulai kehilangan budaya. Ya, budaya. Ini apa nih Mbak pesannya Mbak buat generasi? Nah, maka dari itu, kita ini sisanya umur saya ini, saya punya di ayat Al-Quran, kitanya ada satu yang kita ambil poin, koirunas ba'ampa linnas. Sebaik-baiknya manusia selalu membuat baik pada orang lain, itulah hidup yang bermanfaat, dalam arti kandungan ayat Quran tadi. Jadi orang yang paling mulia selalu tali asih datang, siapapun itu, Hindu, itu Buddha, itu Nasrani, siapapun, tidak ada perbedaan, sekat-sekat. Tidak ada sekat-sekat, tidak ada etnis apapun, mesin satu, semua itu tidak ada yang bisa kuasa selain kita punya Allah,
Kalau di nasanya punya Tuhan. Itu adalah tercantum di Bible bahwa Tuhan itulah gembalaku, bahwa Tuhan itulah gembalaku, maka tiada aku kan kekurangan. Mazmur 23 ayat 1. Mantap. Di kitab suci. Iya. Sudah kan sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Mengapa? Jadi sebenarnya dari dulu itu kita itu rukun semua ya, Mai? Duh, rukun. Rukun. Tidak pernah ada benturan. Nah, ya. Pertama enggak bisa, orang itu disuruh sujud enggak bisa. Dia main pencak-pencak, main tayub-tayub. Nah, karena orang kita punya jadwal itu sendiri. Yeah. Nah, sekarang kan banyak orang, bukan katanya banyak apa ya, alim ulama tapi enggak ngerti dengan alim ulamanya. Yeah. Sulit cari. Mas, yang itu tiga. Ya. Yang itu tidak. Ya. Enggak apa-apa wis, saya takut, enggak takut wis. Jadi yang namanya alim ulama itu yang tahu jati dirinya. Dan kalau salam assalamualaikum orang Islam kan gitu. Nah, kanan kiri aku udah lihat kanan kirinya. Sudahkah keluarga tetangga makan belum? Walaupun kita berangkat ke Mekah tapi kalau enggak ada tangga yang masih enggak makan, dosa kita. Iya. Jadi harus lebih mengasihi satu sama lain. Ya, Rahman Rahim, karena Rahman itu kan bisa punya udah sifat welas asih. Welas asih. Ya, siapapun, tidak ada gitu. Banyak orang Kristen ikut saya juga. Ya. Saya tidak mau mengalapkan itu usaha kamu sendiri. Dia ada problem. Ada panggilannya sendiri-sendiri ya. Dia ada yang di sini ada namanya Pak Yanto DPR. Dia itu Katolik. Kenapa kok ikut saya? Dia kepingin jadi DPR. Nyatanya dia ada. Berdoa bersama, ya jadi DPR. Wali kota sini, Pak Bunjul, ya ikut ke sini. Gitu loh. Jadi harapannya ke depan bagaimana nih, Mbak? Untuk sekarang ini kan lagi, Indonesia lagi susah istilahnya kan. Ekonomi lagi sulit sekarang ini, pandemik udah hampir setahun nih, Mbak. Iya. Apa nih? Wajangannya nih, Mbak. Ya, mudah-mudahan semua orang itu biar tahu diri mana yang hak dan mana yang batil. Karena ini hukum-hukum alam. Siapa yang melakukan yang salah, dia akan mengambil dengan kesalahannya. Siapa yang benar, dia akan mengambil dengan kebenaran. Nah, disinilah Indonesia ini kita harus suatu mempunyai guyub rukun bebarengan. Jer Basuki Mobio itu bagaimana untuk kita jadi gemah ripah lo jinawi toto tentrem karaharjan untuk murah sandang murah pangan kita selalu minta tolong pada sang kholik sang kalau orang Islam sang pada Allah ya, ya gitu ya selagi ini karena sudah tidak ada orang yang peduli dengan alam adalah dirusak sendiri dengan ya inilah kemurkaan Allah dilewatkan alam banyak bencana-bencana semacam ini. Jadi kita harus semakin mendekat kepada sang itulah tujuan di sini kita semakin mendekatkan diri, kita harus merasa doib, fakir, ringkih, ino dan miskin. Enggak ada daya apa-apa lagi. Oke. Oke, teman-teman baterai saya udah mulai habis nih, Mbak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Iya, iya. Ya. Tapi terima kasih udah nonton video-video kita. Kita akan terus belajar dari Mbak dan dari teman-teman yang lain. Thank you udah nonton video-video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya.